Halo guys, ada kabar terbaru dari Arya Saloka dan Putri Ana. Di mana kemarin Putri Ana dan Ibrahim akhirnya pulang ke Indonesia setelah selesai berlibur di Australia. Netizen pun merasa senang karena Arya Saloka melike postingan foto Putri Ana. Fans Putri Ana pun sudah berekspektasi tinggi jika Putri Ana dan Ibrahim dijemput oleh Arya Saloka di bandara. Dan Arya Saloka akan langsung quality time bersama anak dan istrinya jika mereka masih belum berpisah. Namun sayang, di saat Arya Saloka tidak syuting, dia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama teman-temannya. Di mana Arya Saloka lebih memilih untuk pergi touring daripada berkumpul bersama Ibrahim dan Putri Ana. Di mana sebelumnya, saat Arya Saloka pulang umroh, Putri Ana pun sama sekali tidak diberitahu. Dia tidak tahu kapan Arya Saloka pulang. Ini sungguh aneh, jika memang mereka masih suami istri, kenapa Putri Ana sama sekali tidak tahu? Putri Ana pun hanya mengatakan, mungkin Baba ngasih surprise. Tadi, emang Baba pulang hari ini? Surprise. Ada yang suka aja lah mama ngoceh iya. Tadi. Emang mama pulang hari ini? Mau surprise. Ada yang suka aja lah mama ngoceh iya. Selamat pagi. Kita sampai mana nih? Cianjur udah lewat ya? Sudah. Dari tadi. Brodi. Tema. Malah gara-gara di depannya Brodi tuh. Bolak belok nih, saya ngeliatin aja. Ini dia artis kita. Ya. Makan dulu. Bener nih, ini loh namanya. Dibikinan nggak bilang percaya. Ini orangnya. Kacamata buka dong, kacamata. Tuh. Percaya kan?